Okey, untuk pertama sekali aku akan buka panel side belah kiri ni untuk nak ambil dia punya cover signal ni. So kita boleh apa ni, wrapping dia cantik sikit lah. Kalau nak buat macam tu terus, kalau nak buat macam ni terus, mungkin dia agak agak tak cantik sikit lah. Sebab kita nak selit kat dalam kan, bagi cun sikit. Jadi aku akan buka benda ni. Jadi jom kita buka. Okay guys, jadi aku dah buka panel belah kiri punya. Jadi ni ada. Jadi kita akan buka skru ni, dan buka skru ni kita akan keluarkan dia punya signal cover ni. So benda ni kita akan wrapping. Okay, jadi jom. Okay guys, jadi aku dah buka ni. Okay, signal ni. Jadi kita akan buka dia punya cover ni. So untuk buka cover ni, kau guna compact kat sini. Jadi clip 1 2, then 3 4. Okay. Okay, actually aku dah wrapping dah separuh sikit. So hari ni aku akan siapkan habis lah. Okay. So nanti korang akan tengok hasil dia macam mana. Okay, jom. Okay, jadi cover ni aku dah buka eh. Jadi untuk sebelum korang wrapping dulu, pastikan permukaan ni bersih lah. Tak ada habuk-habuk ke air ke apa. So kita nak elakkan daripada dia nampak bubbling. So okay, nampak eh? Kita nampak dia nampak smooth macam ni. Okay. Jadi kita akan wrapping mengikut dia punya lekuk-lekuk dia. Jadi sebelum tu korang tengok eh, dia punya film dia RM5 yang aku beli. Tengok dia punya berapa panjang dia. Ni dia. Okay. Banyak juga. So sepatutnya panjang lagi. Jadi lebihnya dah letak kat sini. So tinggal ni je lah. So tutup lah kot. Kita nak cover lagi sikit. So yang lebih-lebih tu kau boleh touch up lah mana patut. Okay, ni aku dah siap hasil dia. So kau boleh tengok eh. Okay. So untuk yang lebih ni, aku akan potong dengan pisau ikut dia punya lekuk dia. Okay. So sampai, okay, sampai bawah. Nampak tak? Okay, sampai bawah tu, ini akan potong pisau. So akan bagi ngam-ngam dengan dia punya lekuk eh. Okay. Okay. Nampak ni eh, nak potong. Okay. Ngam eh. So belah sini sama. Kita akan potong cun-cun. Lembut-lembut je. Kau jangan torih kau kuat. Takut nanti salah dia punya cover ni. Sayang pula. Okay, macam tu. Nampak? Macam bawah dia kata. So untuk yang ni bubbling kan. Kau just tolak je sikit tu. Okay. Ini bubble bagi tepi. Okay. Cun. So kita tengah touch up sini sikit. Buang bubbling sini. Ini korang kemas-kemas. Tolak eh. Tekan-tekan je. Haa, okay. Cun-cun. Okay, untuk first step ni aku ambil sikit dulu. Korang jangan ambil banyak terus. Ambil sikit dulu. Tak ada hal lah. Ambil sikit macam ni lah. Okay. So kita nak nampakkan benda tu perfect eh. Okay. So yang ni untuk penampal layar ni aku tak ada pakai sabun ke apa. Aku pakai nampal macam tu je. Lepas tu just korang tolak-tolak je dengan benda ni. Okay. Dengan tool ni. Just buat macam tu je. Untuk hilangkan bubbling-bubbling semua lah. So untuk ni, so aku letak macam tu lah. Dulu. Lepas tu kita akan gunting ikut dia punya lengkuk dia. Kalau korang tampal macam tu, nanti dia berlipat, nampak tak cantik. So kita akan apa ni, buat dia punya nampak perfect sikit. Okay. Eh, nak buka ni, nak buka benda ni susah sikit. Dia kena macam kau kena hiris.
Iris tepi ni tu. Okey. Ah, sudah terbuka macam tu. Okey. Tapi bisa. Kau buka dulu habis. Okey. Macam tu. Pastikan permukaan bersih eh. Permukaan cover lamp ni bersih. So macam tu. Okey. Ha. Gosok sikit dengan jari sikit. Lepas tu buat pakai dia punya kad dia. Haa, macam tu lah. Okay. So bagi aku siapkan ni dulu. Nanti kau tengok hasil dia, okay. Jadi jom kita tengok. Okay, jadi ni hasil dia. Dah wrapping cun-cun, dah potong. Sorry dah, tak nampak cantik sikit, biasalah. Sebab ukuran pakai bagi handmade macam ni lah. Kalau yang mesin lain sikit. So aku dah rapat sampai tepi. Okay. So tinggal nak siapkan yang belah sini. Okay. Kita akan nampak hasil dia. Okay guys, jadi aku wrapping ni, benda ni dah siap. Okay. So korang tengok hasil dia. So aku tak buat penuh lah, sebab jari kalau masuk ke cover set macam tu, ini tak nampak ya. Okay. Yang benda ni tutup. So macam tu lah. So nak kata perfect tak adalah, kan? Sebab kita buat sendiri kan. So kalau okay, nampak bubbling sikit sebab aku main tindih-tindih macam tu kan. Tapi okey lah, RM5 kan. So kalau korang nak beli yang cutting dia, okey. Sebab apa ni, kebanyakan tak sama benda tu. Bila korang sampai kat sini kan, dia akan tak penuh, tak sama cutting, tak sama. Dan dia orang punya cutting mesin kot. So aku prefer wrapping sendiri lah kan. So puas hati sikit. Korang boleh point kat mana yang korang nak ni kan. Ha, so tak ada nampak bubbling sangat. Okey lah. Okey, jadi aku akan pasang balik dekat motor ni, dekat set ni. Okey. Sorry lah. Suara tak ada sikit sebab apa ni, sakit dekat sikit. Puasa kan. Kurang air. Jadi dia terpulang kepada selera masing-masing lah. And apa ni, apa ni, tanya dada, sorry tepuk dada, tanya poket. Ha, macam tu. So kalau korang nak macam benda tu dah siap, dia panggil apa ni, signal smoke kan. Ha, korang beli yang dah siap kan, dia smoke satu set sekali dengan dia punya mentor. So kalau korang nak macam bajet-bajet je, RM5 je dah boleh buat macam ni kan, ala-ala smoke. Ha, terpulang lah. So kalau untuk aku, sebab sekarang ni musim PKP eh, jadi kedai banyak tutup, jadi terpaksa kita kena DIY lah, do it yourself. So apa-apa pun kesempurnaan terletak pada tangan masing-masing lah. Okay. So kita tengok cun tak cun benda tu akan letak macam ni. Ni macam tu. Jadi itu sajalah. Nanti korang akan tengok hasil sepenuhnya, kiri dan kanan. Jadi itu sajalah untuk video aku untuk kali ini. Kepada korang yang baru saja ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, komen dan sebagainya. Okey. Jadi musim-musim PKP ni, jangan keluar rumah, duduk dalam rumah. So kalau yang mana korang boleh buat hasil sendiri-sendiri, yang boleh buat yang kecil-kecil, terpulang lah kan, ikut pada bajet masing-masing. So benda ni semua aku akan letak link dekat description kat bawah. So yang, sebab benda ni aku beli dekat Mr. DIY. Okay. So Mr. DIY tak ada link, jadi aku akan bagi contoh yang lebih kurang sama lah, yang dekat Shopee ke ataupun Lazada ke kan. So korang boleh check link apa ni description kat bawah. Okay. Jadi aku tak nak bebel banyak puasa. Okay. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ni. Dan saya Nizul, dan jumpa anda di lain video. Assalamualaikum.